Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang halal, yang banyak dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Dan juga kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan Allah beri kemenangan, Allah beri kesabaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh imam barakatil anam Abdullah ba'lawi al-haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafa'atul uzma pada hari kiamat nanti, dan juga mudah-mudahan majelis taklim kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a al-karami. Maulaya salli wa sallam.
habibika khairi khalqi kullihim. Pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah sekarang halaman 121. Satu, dua, tiga, empat. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul mutasaddiqi, adab orang yang bersedekah. Jadi adabnya kita menyedekahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Jadi bersedekah itu ada adabnya, ada tata caranya, ada tuntunannya. Wa idza tasaddaqta, jika kamu bersedekah, fabda, maka mulailah, bi aqribika, dengan kerabatmu, wa arhamika, dan dengan saudara dekatmu, al-fuqara'i, yang fakir, yang miskin. Jadi kalau kita bersedekah, utamakanlah kerabat dekat kita yang fakir dan yang miskin, hadirin sekalian. Jangan kita bersedekah ke yang jauh-jauh, lalu saudara kita yang miskin, yang tidak mampu, tidak kita sedekahkan, tidak kita tolong, hadirin sekalian. Maka ini adalah hal yang tidak baik. Jadi pertama, saudara kita yang tidak mampu, yang dekat dengan kita, itulah yang kita perhatikan lebih dulu. Wajironikal muhtajina, dan tetangga-tetanggamu yang membutuhkan. Jadi tetangga yang membutuhkan itu lebih diutamakan daripada bersedekah yang jauh-jauh, hadirin sekalian. Jadi tetangga sekitar kita atau saudara kerabat kita yang paling dekat lebih kita utamakan, baru teman kita yang jauh-jauh kita menyedekahkan juga, hadirin sekalian. Jangan sampai yang jauh kita menyedekahkan, lalu saudara kita ada yang kelaparan kita tidak tahu, atau tetangga kita yang tidak makan kita tidak tahu, sementara kita bersedekahnya ke yang jauh-jauh, hadirin sekalian. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, saudara dekat, tetangga dekat, aula bihi min ghairihim, lebih utama daripada selain mereka. Jadi menyedekahkan kepada saudara kita yang dekat, tetangga kita yang dekat, itu lebih utama daripada bersedekah ke yang jauh-jauh, hadirin sekalian. Ini bukan berarti kita tidak membantu Palestina, bukan, hadirin sekalian. Kita tetap membantu Palestina, itu jauh, dan kita juga bersedekah juga kepada yang sekitar kita, hadirin sekalian. Jadi yang sekitar kita juga kita utamakan. Jangan sampai kita bersedekah, kawan-kawan yang jauh kita utamakan, yang akrab dengan kita yang jauh kita utamakan, lalu ada saudara kita yang tidak makan, lalu tidak kita sedekahkan, maka hukumnya berdosa, hadirin sekalian. Wasawabu fis sadaqati alaihim aksaru wa a'zamu, pahala bersedekah kepada mereka, kepada tetangga dekat, dan kepada saudara-saudara dekat yang miskin lebih banyak pahalanya dan lebih besar pahalanya, hadirin sekalian.
Jadi lebih besar kita bersedekah kepada yang dekat dulu dengan kita, baru kepada yang jauh, hadirin sekalian. Qolan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal aqaribi shadaqatul wasilatun." Sedekah kepada yang dekat, kepada kerabat dekat adalah sedekah dan silaturahmi. Jadi dia dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahmi, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda lagi, al-muta'addi, orang yang melampaui batas. Halaman berikutnya. Fis sadaqati, di dalam sedekah, kamani'iha, seperti orang yang tidak bersedekah. Seperti orang yang mencegah sedekah, maksudnya orang yang tidak bersedekah. Jadi orang yang melampaui batas di dalam sedekah sama seperti orang yang tidak bersedekah, hadirin sekalian. Apa itu melampaui batas di dalam sedekah, hadirin sekalian? Wa minat ta'addi, yang termasuk melampaui batas di dalam sedekah adalah antu'tiya shadaqatika lil ajanibi. Kamu berikan sedekahmu kepada orang-orang yang jauh, orang-orang yang jauh dari kita, wal abaidi, dan orang-orang yang hubungannya jauh. Wa anta ta'lamu, dan kamu mengetahui, anna aqaribaka, bahwa kerabatmu, wajironaka, dan tetanggamu, ahwaju ilaiha, lebih membutuhkan, sangat membutuhkan kepada sedekah, hadirin sekalian. Jadi kita menyedekah, kita bersedekah kepada yang jauh-jauh, hadirin sekalian. Lalu kita lupa bahwa saudara kita belum makan, apalagi orang tua kita, apalagi tetangga dekat kita. Lalu kita bersedekahnya kepada yang jauh, kepada kawan akrab yang di sana, maka itu seperti orang yang tidak bersedekah, hadirin sekalian. Jadi adab dari sedekah yang pertama adalah kita menyedekahkan kepada yang dekat dulu dengan kita, hadirin sekalian. Kalau kita punya orang tua masih hidup tapi sudah misah rumahnya, utamakan kepada orang tua, hadirin sekalian. Tapi kalau orang tua itu di dalam rumah kita, itu bukan sedekah lagi, wajib bersedekah, hadirin sekalian. Wajib menafkahi, karena satu rumah. Kalau udah beda rumah, lebih utama kepada orang tua daripada ke yang lain, hadirin sekalian. Lebih utama kepada saudara-saudara kita yang kekurangan daripada ke teman-teman kita, hadirin sekalian. Jadi utamakan saudara yang dekat hubungannya dengan kekerabatan, kekeluaran dari kita, daripada teman-teman akrab kita, hadirin sekalian. Nah, setelah itu sudah, baru tetangga dekat, hadirin sekalian. Tetangga dekat sudah, baru ke yang jauh, hadirin sekalian. Jangan sampai yang jauh-jauh dulu kita kasih, teman akrab yang jauh kita kasih, lalu tetangga kita membutuhkan, kita tidak memberikan, itu sama saja dengan tidak bersedekah, hadirin sekalian. Tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Itu yang pertama, adab pertama ketika bersedekah. Wa 'alaika, dan wajib bagi kamu, atau kamu harus, bisodakoti sirri, sedekah secara rahasia. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dirahasiakan, hadirin sekalian. Orang lain tidak tahu kita menyumbang, orang lain tidak tahu kita bersedekah, orang lain tidak tahu kita berinfak. Itu lebih diutamakan, hadirin sekalian. Faqad waroda, sungguh dijelaskan dalam hadis, anna sawabaha, bahwa pahala sedekah yang dirahasiakan, yudo'afu, dilipat gandakan, ala sawabis sodakoti zohiroti,
dibandingkan dengan pahala sedekah yang terang-terangan. Dilipat gandakan sampai berapa? Sabaina di'fan, sampai 70 kali lipat. Jadi pahala bersedekah rahasia tersembunyi 70 kali lipat besarnya pahala daripada kita terang-terangan, hadirin sekalian. Jadi kita sedekah infak diam-diam lebih dicintai oleh Allah, dan pahalanya 7 kali lipat daripada kita pahala kita sedekah terang-terangan, hadirin sekalian. Meskipun sedekah terang-terangan juga dapat pahala juga dan dicintai oleh Allah juga, hadirin sekalian. Tapi jangan buat alasan, hadirin sekalian. Ada orang yang gak pernah sedekah lalu berkata, saya sedekahnya rahasia, gak bilang-bilang sama kamu. Padahal dia gak pernah sedekah. Nah ini pelit, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita sedekah itu lebih utama, tersembunyi, kalau terang-terangan pun dapat pahala di sisi Allah. Yang penting ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, shadaqatus sirri, sedekah rahasia itu, tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan kemarahan Allah, memadamkan kemarahan Tuhan, hadirin sekalian. Jadi sedekah secara rahasia akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita menjadi orang yang senang bersedekah, hadirin sekalian. Sedekah itu hampir semua butuh. Tetangga kita banyak yang butuh, kita berikan, hadirin sekalian. Ada pengamen butuh uang receh, hadirin sekalian. Ada saudara kita yang membutuhkan, musola membutuhkan, masjid membutuhkan, dan banyak lagi, hadirin sekalian. Jangan nunggu kaya baru sedekah, hadirin sekalian. Nanti kayanya enggak, akhirat enggak punya tabungan, akhirat enggak punya amal, hadirin sekalian. Ini masjid kita juga, hadirin sekalian, butuh karpet, hadirin sekalian. Butuh karpet sebetulnya enggak harus langsung sedekah 100 ribu, langsung 1 juta, langsung 2 juta, enggak, hadirin sekalian. Lipat gandakan aja kebiasaan kita. Yang enggak biasa sedekah tiap sholat 5 waktu 1.000. Udah membantu, nanti lama-lama banyak beli karpet, hadirin sekalian. Yang biasa sedekah 2.000, naikin jadi 5.000 misalkan. Nah udah lebih meningkat lagi, hadirin sekalian. Yang biasanya 5.000, naikin jadi 10.000 tiap infak di Al-Amin. Ini misalkan, hadirin sekalian. Nanti kasnya makin banyak, bisa cepat ini terselesaikan, hadirin sekalian. Itu sekedar gambaran, hadirin sekalian. Sekedar gambaran bahwa tidak harus langsung banyak, tetapi yang kita mampu jangan ditinggal, hadirin sekalian. Musola kita juga membutuhkan bantuan, sedang membangun. Itu prosesnya butuh, membangun itu butuh biaya banyak, hadirin sekalian. Jangan sampai kita tidak punya andil, jangan sampai kita tidak bersedekah, hadirin sekalian. Wa ayyu syai'in a'zamu min ghadabihi subhanahu wa ta'ala. Adakah yang paling besar dibandingkan dengan kemurkaan Allah? Maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih besar selain kemurkaan Allah. Wa ma atfa'at shadaqatu sirri illa li'azmiha indahu subhanahu wa ta'ala. Shadaqah secara rahasia bisa memadamkan murka Allah karena keagungan sedekah secara rahasia itu, hadirin sekalian. Jadi secara rahasia kita bersedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah,
Berarti sedekah secara rahasia itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fani'immahi." Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah hal yang baik. Jadi kita bersedekah, lalu orang lain tahu, lalu orang lain mendengar, atau kita terang-terangan bersedekah, maka itu kata Allah, itu adalah hal yang baik. Wa in tukhfuha, jika kamu merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara, lalu memberikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Yukaffir ankum min sayyi'atikum, yukaffiru ankum min sayyi'atikum, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan, sedekah terang-terangan bagus, sedekah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, jauh lebih bagus lagi, hadirin sekalian. Dan itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita, hadirin sekalian. Kita ini banyak dosa. Salah satu penghapusnya adalah kita banyak bersedekah, hadirin sekalian. Usahakan kita menjadi orang yang ringan terhadap urusan harta. Harta itu nilainya kecil, maka beri perhatian kecil, hadirin sekalian. Akhirat itu nilainya besar, maka beri perhatian besar, hadirin sekalian. Salah satu cara untuk membeli kebahagiaan akhirat adalah dengan bersedekah, dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdonasi juga hendaklah kepada Palestina, hadirin sekalian. Yang pernah saya sampaikan juga, hendaklah memboikot produk Israel, produk yang mendukung Israel, jangan berhenti, hadirin sekalian. Kita terus boikot produk Israel, karena Israel itu adalah berperangnya itu menembaki warga Palestina, berperang lawan Hamas, lawan tentara Hamas dan Hizbullah, takut, hadirin sekalian. Tapi menembaki warga, menakut-nakuti warga, kemudian membom rumah sakit, membom orang-orang yang tidak bersalah, itu terus